Penyemprotan pestisida untuk tanaman tanaman cabe dan yang lain. Dengan semprotan kecil. Ini masih proses pencampuran pestisida. Ini pestisida yang digunakan. Yang penting hasilnya, Bung, bukan mereknya. Solusi terbaik untuk penyemprotan dalam keadaan pandemi. Jadi ya, hari kentang di op, jadi terutama ada ham. Ini sepenting kan ham, Mama. Awas, alih. Ini sedang dilakukan penyemprotan untuk tanaman cabai agar hamanya tidak hinggap. Kita lakukan sekeliling tanaman cabai. Dia masih agak baik dia. Kau semprot dia. Mana dia nama lor? Pak Bulu saya. Ia pot semprot dia jitu orang kan. Apa problem? Ini tanaman bawang sudah mulai tumbuh. Jagung hari ini, jagung cabut. Ini pada nanun lain mulai. Kadang-kadang mah kita bawa nene nih dosis tak pada. Ini juga sedang melakukan penyemprotan juga. Semua disemprot penyemprotan pestisida pada tanaman cabai. Tapi banyak ketipi daun itu. Mungkin capin apa lah saya tak bantu. Wah gunteng.
sekaligus semut juga bisa dimatikan dengan ini. Metode penyemprotan sederhana, yang penting hasilnya. Bikin awet dong, kuliah bedung. Pakai banyak sah. Kita. Beda dengan Roma, bismillah semua. Maroma, bordepor. Tidak kapi. Sekali nyemprot. Aing ah kuno seram ni. Tiada lain pula nak. Duduklah anu semua sedang dilakukan penyemprotan. Ada tanaman cabai yang pada waktu lalu saya juga videokan. Sekarang sudah dilakukan penyemprotan, dan saat setelah saya berkunjung lagi, pohon cabenya semakin bagus, perkembangannya semakin bagus, apalagi tanaman jagungnya yang di sana sudah sangat mapan sekali. Ini kita berkunjung di bagian jagung, karena dalam satu lahan ini banyak jenisnya, jenis tumbuhan, ada cabai, ada juga jagung, ada juga ketela pohon. Semua sedang dilakukan penyemprotan. Dengan alat sederhana, tapi yang penting hasilnya. Meskipun kita tidak pakai yang besar tangkinya, hanya pakai yang serba kecil seperti ini, tapi yang penting hasilnya sama.
penyemprotan pestisida. Aku ini dia tak pang-prang-prang. Pola iya pola. Orang. Sudah ada yang merah cabenya, yang mau silakan. Tanaman cabe sudah mulai merah. Kenyaman kayak kukang kuda gitu. Kalau kisah mana boleh? Pernah. Malam ada nada. Kibar dengan berita. Oke deh. Inilah keuntungannya kalau kita menanam cabai di pinggir-pinggir rumah. Di sekitar halaman rumah tinggal ngambil aja cabenya kalau sudah berbuah. Dan untuk melakukan penyemprotan pestisida seperti ini tidak terlalu jauh dari rumah, jadi kita tidak terlalu malas untuk berkebun menanam cabai seperti ini. Sampai jumpa lagi di lain di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen agar channel ini terus memberikan informasi-informasi segar kepada kita, kepada Anda sekalian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.